Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas UN IPA SMP tahun 2014 mengenai transformator. Soal ini sebenarnya mudah, tetapi memerlukan ketelitian agar dapat mengerjakan dengan benar. Perhatikan gambar trafo berikut. Berdasarkan data pada gambar, tegangan sekunder trafo tersebut adalah A 110 volt, B 220 volt, C 330 volt, D 440 volt. Pembahasan dari soal tersebut adalah sebagai berikut. Trafo atau transformator adalah alat untuk mengubah tegangan listrik AC. Trafo dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Trafo step up untuk menaikkan tegangan, di mana VP lebih kecil dari VS, NP lebih kecil daripada NS, dan IP lebih besar daripada IS. 2. Trafo step down untuk menurunkan tegangan, di mana VP lebih besar daripada VS, NP lebih besar daripada NS, dan IP lebih kecil daripada IS. Dalam trafo ideal, berlaku persamaan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Trafo dalam soal adalah trafo step down, karena NP lebih besar daripada NS. Untuk menghitung FS, ingat, nilai lilitan sebanding dengan tegangan. NP per NS sama dengan VP per VS. 1000 per 500 sama dengan 220 per VS. Kita kalikan dengan perkalian silang. VS sama dengan 220 dikali 500 dibagi 1000. Hasilnya adalah 110 volt. Jadi, jawaban dari soal tersebut adalah A, 110 volt.